Awal sekali mungkin saya ingin memprovokasi kepada teman-teman karena yang selama ini sudah mendukung saya dalam pengorbanan saya. Dan ini pertama kali jujur saya preskon lagi di sini dan saya pikir tadi ini 21. Karena juga ternyata memang preskon banget. Jadi karena saya sudah lama tidak jadi kapten, tidak memang preskon, jadi saya belum tahu ini tempatnya. Seperti yang dibilang bos tadi bahwa ini hasil yang tidak bagus ya. Apapun alasannya, memang kita mencari kemenangan tidak hanya untuk memperbaiki peringkat, tapi juga ini masalah harga diri sebenarnya antara Persija dengan Persebaya. Saya sendiri tidak terlalu berpikir mengenai semacam perpisahan baik buat saya, karena apapun kondisinya saya selalu merasa ini adalah rumah saya. Jadi apapun keadaan saya akan menerima dengan hati yang gembira. Jadi pada akhirnya saya merasa lega karena akhirnya saya bisa mengakhiri karir saya walaupun dengan hasil yang tidak baik, tapi menurut saya ini cukup. Terima kasih Mas Pepe. Teman-teman, kita buka pertanyaan pertama. Silakan sebutkan nama saudara dan media mana. Angkat tangan. Silakan Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi dari Bogor, Kesol. Di pertengahan kedua tiga lompat, Scott mengganti Fitra Kuat. Mungkin itu alasannya karena emang di tengah Persija itu tidak berjalan kondusif karena memasukkan Rudy Utomo atau seperti apa. Itu pertama, lalu Mas Pepe. Mas, terima kasih sudah puluhan tahun membela Persija selama ini. Sempat tidak sih, kan itu sempat mengatakan kalau BP sama Ismet akan pensiun bersama. Tetapi tahun ini baru BP aja, mungkin pernah nggak mengajak Ismet pensiun tahun ini? Atau Ismet memutuskan untuk lu doang deh bang, baru gua gitu. Terima kasih. Jangan lupa pensiun. Yes. He don't translate good. I don't understand exactly what you said, but Ryuji, he played very good against Madura as defender, and before he was suspended, he played almost 5 or 6 games as midfield defender, and he played good. He start, you know, to upgrade his level as midfield defender. But this week we have a discipline problem, and so I decided to don't start the game with him. I don't open my hand for a discipline. And during the game, I see the situation was very difficult for us, and I changed Fitra by him. Fitra also was not in good shape today. And so I put one more player to give stability defensive, to give a chance for Rohit and Hamdani and Sandy Sute to go more, to support more the strikers. Menurut Coach Edson, Friji bermain bagus melawan Madura sebagai sebagai back, dan sebelumnya juga ada di 5 atau 6 pertandingan sebagai gelandang. Namun di minggu ini ada sedikit problem disiplin dari Ryuji, dan menurutnya tidak ada kompromi untuk Ryuji. Di pertandingan kali ini Fitra tidak bermain terlalu maksimal, dan untuk meningkatkan agresivitas agar Rohit Ramdhani dan Sandi dapat membantu penyerangan, dia memasukkan Ryuji Utomo. Seperti itu teman-teman. Mas Bebe. Terima kasih. Memang rencananya memang kami memang berniat untuk pensiun bareng-bareng gitu, apalagi lebih preskon dari saya. Tapi harus diakui bahwa badan saya sudah tidak merespon lagi. Artinya bahwa kalau dibandingkan tahun ini cedera yang saya alami dibandingkan dengan 10 tahun terakhir, itu paling banyak tahun ini. Dikompare 10 tahun dan tahun ini. Jadi saya merasa bahwa ini adalah satu part gitu, saya pikir. Dan kita ada Marco yang saya pikir one of the best striker yang Indonesia dapat saat ini. Jadi saya pikir tidak ada khawatiran dari saya untuk pada akhirnya saya sudah mendapat ini.
Dan Ismat Jaya seperti yang teman-teman masih lihat masih bisa bermain 90 menit, masih sangat bisa diandalkan. Jadi saya pikir tadi saya sempat tulis di baju gitu, saya bilang jangan sedih boy, cari teman sekamar yang baru, mainlah sampai umur 50. Itu tulisan saya di baju dia tadi. Mari kita doakan sama-sama untuk Ismat Jaya sampai 50 tahun. Terima kasih.